Hai guys, selamat datang kembali di channel JB, JetBeam 2MS Guardian Tactical Heat Series 2000 lumens memakai sensor Cree XHP 35 LED. Sudah kekinian USB-nya Type-C, ada power indicator, waterproof IPX8, impact resistance 1 meter, untuk jarak sorotnya sampai 285, baterainya tipenya 21700. Oke, jadi untuk semua speknya di atas kertas semuanya sudah oke, sudah bagus. Dan harganya juga oke, di harga sekitar 600 ribuan. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi? Untuk intensitasnya sampai 20.306 CD, maksimum runtime-nya 140 hour. Sampai kita cek dulu seperti apa, seberapa lama, dan bisa cek di tabel keterangan mengenai penggunaan. Ada di manual booknya, harusnya di sini ya ada. Oke, warranty card, ini manual booknya, bisa baca dulu untuk fitur-fiturnya. Specificationnya, dia memakai aero grade aluminum alloy, lensanya memakai coated Tauffen glass. Oke, reflektornya orange reflektor, jadi ada kerutannya. Di sini untuk runtime tadi, untuk maksimum turbo 2000 lumen 1,9 jam, atau tadi di Eco 15 lumen 140 jam. Oke. Maintenance, pastikan di maintain pemakaiannya. Cara memasuk ke strobo mode, long press the side switch to access strobe. Oke, ada memory function. Power indicator, output switching. Ya. Ini untuk spare-nya dapat cincin seperti ini dari karet, ada ringnya juga untuk pelindung air masuk, dan untuk tombol on off-nya di belakang spare-nya oke. Ini dia untuk produknya dengan tulisan 2MS Guardian Tactical Heat Series number. Di sini ada cat beam, di untuk build quality-nya top, bagus sekali, dan warnanya juga unik. Ini warnanya tidak hitam seperti warna-warna lebih abu-abu ke bronze gelap seperti itu. Di sini ada bagian charging USB-nya, kita tes. Oh, kita cek dulu untuk tail cap-nya, untuk bagian clip-nya di samping sudah terpasang tadi, bagian depannya lensanya seperti ini. Coba buka apakah ada segelnya. Ya, ini segelnya, dibuka dulu plastiknya. Untuk baterainya di sini lithium 21700, tipenya yang tipe yang terbaru saat ini 5100 mAh, 3,6 volt, 18,5 watt hour. Baterai bawaan dari JetBeam tipe HL51. Kita pasangkan, cek seperti apa. Light indicatornya di sebelah mana ini? Kita coba cek untuk chargingnya. Jadi charging portnya di sini, pastikan bersih, tutup rapat, baru masuk, ditutup sininya. Jika berair, dilap dulu biar tidak mudah air masuk. Coba charging, sini ada indikatornya warna hijau. Jadi harus ditekan sekali tail cap-nya, kalau tidak dia seperti ini warna hijau berkedip cepat, belum charging. Jika kita klik sekali, dia akan charging dan berkedip seperti ini berwarna merah sampai dia full warna hijau, dia akan stop kedipannya. Lanjut, kita coba nyalakan. Apakah bisa nyalakan sambil charging? Tadi nggak bisa. Oke, ini dia, cabut mode. Kita coba ganti mode di tombol ini. 2, 3, 4, dan ke mode turbo. Tekan yang lama ke mode strobo. Oke, mode strobo juga dia berbeda-beda. Kita tekan yang lama, dia akan berganti. Intensitasnya berbeda-beda. Jadi menarik juga strobonya ini. Bukan strobo yang standar ala kadarnya, tapi ini strobo yang cukup spesial. Oke, ini salah satu pesaing dari Nightcore P20i. Jadi ini
bisa disandingkan jika malam hari saya tes juga. Di sini 1800 lumen, memang lebih kecil, harga juga lebih mahal. Nanti kita tes apakah masih worth it dengan harga lebih mahal, namun intensitas cahayanya lebih besar, 29.000. Seperti ini, jadi night core warnanya hitam full black dan pastinya build quality-nya sangat bagus. Kita tes untuk pembuatan dulu tadi, termasuk baterai JPIM 169 gram cukup ringan. Untuk night core 191 lebih berat. Kita cek dulu apakah masih ada segelnya. Ya, ada segelnya, dibuka dulu. Jadi, kalau baterainya ini tipe 4000 mAh, lebih kecil dibandingkan JPIM tipe NL2140i 3,6 volt, ini sama 21700. Coba nyalakan di awal, ini dia LED statusnya warna biru. Oke, berkedip 3 kali warna biru, berarti baterai masih cukup. Kita coba nyalakan. Wow, ini mode yang pertama dan ini kita tes dulu mode yang pertama. Tinggal pilih ini yang JPIM dan ini netcore. Netcore warnanya lebih ke arah kuning sinar LED-nya, kalau yang JPIM lebih ke arah putih. Benar juga. Untuk jarak dekat pastinya mirip-mirip, namun sinarnya lebih fokus yang netcore seperti yang warna kuning. Untuk JPIM sinarnya lebih, oh sorry, ini baterainya sudah mau habis, dia berkedip cepat. Dan kalau night core lebih putih dan sinar lebih menyebar. Oke, demikian untuk unboxing, first impresi, dan nanti dengan komparasi seperti apa hasilnya ada di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, selalu bantu channel tombol likes, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.